Sayang. Iya, sayang. Terima kasih, Nak. Dia terima gak padanya. Iya, saya juga terima kasih karena bagus dia sama saya. Tapi satu pertanyaanku. Apa itu? Kenapa mau diterima gak padanya? Karena saya tidak mandang di mata. Apa bos? Parkir. Sosok mesin. Udah kembali ini bos? Abis bisa aja. Nyaman di sini tukang parkir kadi. Pacaran ya dapat uang. Sayang. Iya. Simpan ini. Yakin gak bisa. Untuk kasih kumpul jadi uang panen. Yakin gak bisa? Insya Allah. Iya. Amin. Hey. Kenapa tambah menjauh? Enggak sih. Bilang ki. Kayaknya enggak bisa muka sama kita. Muka putus. Segampang itu. Ya karena kurasa toh masa depanku kalau sama kita kayaknya tidak ada. Satu pesanku, Nak. Apa? Mudah-mudahan ke depannya udah bakal menyesal gitu. Atas nama cinta saya pun berjanji, saya relakan itu bersama koi. Walau hati ini terasa perih, asalkan kau dan dia bahagia. Atas nama cinta saya pun berjanji. Tapi bosku, motorku. Oh, jadi ini alasan ditinggalkan? Iya, ini alasan ditinggalkan. Aku ngiri, gue tukang parkir jago. Tampan saja tidak menjamin kebahagiaan dan masa depan seorang wanita. Semoga bahagia, nah. Weh bos, gratis parkir Mika. Seingat waktu dulu, hanya saya yang kau perlu. Kau tak mau bila ada yang lain. Sakit yang saya rasa. Alasan apa lagi yang kau mau kasih? Terpuaskah aku bikin saya begini? Saya sudah sanggup saya menyerah. Bersabar dengan semua. Sayang saya sulalah. Kau pernah bilang sama saya kalau kau kan setia. Namun di persimpangan kau berbelok kepada dia. Kurangkah sapu cinta sampai harus kau cari pada orang lain kau meminta. Kau hanya pikir diri sendiri. Saya bukan dermaga untuk kau singgah sebentar lalu pergi. Di mana kau pupuk perasaan sehingga kau main sehati. Saya sudah tahu semua, terperlu untuk menjelaskan. Sutradara lagi tong dua, karena ini kau pun mau untuk hentikan. Semua berubah, kau telah mendua. Terlalu percaya, pada akhirnya pun kecewa. Kau yenake, tapi kalau dia baru mau kalau saya, kau pikir siapa eh? Jadi halo. Halo. Gimana? Harus kita tahu.
Pak, lebih baik saya hidup begini, Pak. Sederhana, tapi bisa Kak bahagia. Apa? Kenapa baru bilang sekarang? Gimana cara aku bilang kalau gak pernah pulang ke rumah? Pulang, Mina. Tapi ini demi Mama. Saya akan pulang. Kita gak pulang, siapa yang ngurusin Mama? Oke. Mau minta tolong, itu ngurusin perusahaannya Bapak. Semua jagain Mama aku. Gak bisa ngurusin gue sendiri. Tapi satu yang kita tahu, Pak Nah, saya tidak butuh jika kekayaan tak semua. Tapi ini demi Mama. Saya akan laksanakan. Pulang, ya. Itu ada perusahaan di Makassar. Saya minta tolong. Yang Benelli? Iya. Pulang, ya. Siap. Saya pulang. Ini helmnya, Pak. Jangan pernah meninggalkan seseorang yang berjuang untukmu dari nol sampai sukses. Karena ketika kamu datang saat dia telah sukses, maaf, tipenya bukan lagi kamu. Dan ingat, berjuang itu berdua, bukan sendiri.